Sementara nanti anak-anakku dengan budidaya, dengan tema binatang, itu tema binatang peliharaan, itu tema burung. Yuk kita lihat di sini. Ini ada burung kenari. Burung kenari warnanya kuning. Kakinya ada dua, matanya juga ada dua. Indah sekali burungnya halus. Yuk kita lihat burung selanjutnya. Nah ini ada burung pipit. Burung pipit ini suka mencari pipian padi. Dia sukanya di sawah mencari pipi padi. Indah sekali ini burung pipit kecil. Nah, juga ada dua, makanya juga dua, juga ada parunya. Yuk, kita lihat lagi macam-macam burung selanjutnya. Nah, ini ada burung tengkek. Burung tengkek, burungnya sangat indah sekali warnanya. Ada kuning, ada merah, ada putih, juga ada biru, parunya juga berwarna merah. Dia suka makan udang. Yuk kita lihat lagi macam-macam burung. Kalau ini burung merpati, dia suka makan biji jagung. Kalau ini ada burung kapak uap, burung beter, parakit, burung nuri, dan ada burung lovebird. Semuanya sangat indah sekali anakku. Oh, kita lihat lagi macam-macam burung. Ada burung beo, ada burung kenari, ada burung cendrawasi, ada burung gelati, ada burung jala, ada burung kepondan, juga ada burung cicak lowong. Nah, semuanya burungnya sangat indah sekali. Yuk, kita lihat burung selanjutnya ya. Ini ada burung camar, warnanya putih, burung wader, burung jakarta, ada juga burung gajahan, ada burung trinil, ada burung kedidi, ada burung cerek. Wow, ini burung garuda, ada burung elang, ada burung alap-alap yang suka mencari ular. Yuk kita lihat. Wow, ini burung apa ya? Wow, kecil, parunya panjang, itu burung kolibri. Anak-anakku, di sini yang bawah itu burung walet. Nah, terus kita lihat lagi ya. Bagian-bagian tubuh hewan itu ada alis, ada mata, ada lubang hidung, ada sayap, ada badan, ada kaki, ada ekor, dan ada cakar. Itulah bagian-bagian tubuh burung. Yuk kita lihat perkembangan biakan burung merpati. Nah ini telur burung merpati. Setelah bertelur, sama induknya mau dienggrami. Nah, dienggrami dulu selama 21 hari untuk menetaskan telurnya yang kecil-kecil. Nanti menjadi menetas menjadi telur, menjadi burung kecil. Nah, burungnya kecil, ada yang agak besar dan besar. Terus ada burung merpati yang siap terbang. Terus kita lihat olahan macam-macam burung yuk. Ini ada burung goreng. Nah, kita goreng buat lauk makanan. Nah, kita lihat lagi ya macam olahannya ya. Nah,
Nah, ini ada burung kesayangan bagi anak-anakku. Untuk kegiatan bermain hari ini, guru telah menyediakan jenis-jenis burung, bagian-bagian burung, perkembangbiakan burung, dan macam-macam olahan burung. Sampai jumpa.